السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكسوع وقف عني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adab buang air, termasuk pula adab buang air. Minggu lepas istinja, sekarang adab buang air. Adab ni dia peraturan-peraturan yang elok, ataupun kelakuan-kelakuan yang dipuji. Bukan adab, adab lain, adab kebiasaan. Alif, amzah, da, alif, te, merbutoh, tu adab. Ni adab. Amzah, dal, ba, adab. Ne? Adabun, adabun. Maknanya, kelakuan-kelakuan yang dipuji. Banyak sangatlah di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mengajar kita tentang adab lah. Dan adab, satu perkara yang wajib diajar oleh seorang ayah kepada anak dia. Sehingga kalau kita tak ajar adab kepada anak kita, kita berdosa. Kerana hak anak, di antaranya yang mesti ditanggung oleh seorang ayah, ajar dia adab. Adab mana? Adab yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul waladil alal walid an yu'allimahu alkitab wal adab. Wa fi riwayatin wa adabah. Hak seorang anak yang mesti dipikul oleh seorang ayah ialah mengajar dia kitab dan mengajar dia adab. Jadi di antara adabnya, adab buang air ataupun kelakuan yang disuruh, yang dipuji, atau peraturan yang baik ketika buang air. Buang air ni maknanya buang air kecil, buang air besar lah. Bukan buang air mandi. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri ketika masuk tandas. Masuk kaki kiri ni adab yang baik. Bila masuk tandas, dia kaedah dia tiap-tiap perkara yang baik kita buat dengan kanan, perkara yang tidak baik kita buat dengan kiri. Dah berok kecil kan satu perkara yang baik, betul, tapi tempat tu tidak baik. Jadi masuk kaki kiri bukan kerana berok kecil tu, kerana tempat. Tempat tu tempat tidak elok. Maknanya dalam rumah dengan dalam tandas, moleklah rumah. Tempat tak molek. Jadi tempat yang tidak molek, masuk kaki kiri. Tempat yang molek, masuk kaki kanan. Kita keluar daripada tempat yang molek menuju ke tempat yang lebih molek. Lakuh kaki kanan tu. Contohnya, keluar daripada rumah ke masjid. Keluar daripada rumah nak pergi masjid. Masjid lebih molek lagi. Keluar ke kanan tu. Nak jumpa ke kanan dulu. Kanan tu nak pergi masjid. Tak lapar lagi, sebatu pergi masjid. Tapi arah kita ke masjid, iaitulah tempat yang paling baik. Rumah molek dah. Masuk rumah, kaki kanan. Tapi kalau kita keluar rumah nak duduk lepak atas gerai je, kaki kiri lah. Pasal apa? Nak keluar, nak tinggal rumah yang baik. Gerai, molek rumah pada gerai. Lepas tu kita masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan lakuh. Siapa kat pintu masjid, pintu surah, pintu balasah, kanan duduk. Waktu kena ingat. Kadang-kadang kita dah ingat lah, buruk masuk. Siapa kat pintu surah, pintu masjid, ingat kaki kanan tu. Lama-lama tak payah ingat lah, dia sedaging. Macam orang nafas lah. Macam orang sakit, nafas sesak nafas. Doktor tertarik. Embuh. Dan kita, ini ingat tak kita? Orang sehat? Tak lah. Takkan kita ingat tarik . Pah, layar tak layang dah. Dia mana sedaging. Gitu juga dengan perkara-perkara syariah. Bila kita latih dah,
dia jadi darah dagingnya. Tak payah ingat ah. Bila masuk masjid, automatik kaki kanan masuk dulu. Sebab tu Nabi ajar kita doa kan, bila masuk masjid lain, keluar masjid lain. Pasal apa? Di luar masjid kurang elok dibandingkan masjid. Walaupun di luar masjid tu tempat kita cari rezeki, tempat dapat rezeki yang halal. Nah, dalam masjid lebih lagi pula. Nampak? Ha. Nabi ajar kan bila kita melangkah kaki kanan masuk masjid, Allahumma inni as'aluka minar rahmah. Aukama qala ya tangku, aku minta denganmu rahmat, aku nak rahmat. Nampak? Ha. Pasal rahmat, kasih sayang banyak dalam masjid, dalam surau. Nah. Kias dengan, sebab apa dalam tandas dikira tempat yang tidak baik? Kerana di sana syaitan suka duduk. Nah, ha, syaitan suka duduk dalam tandas. Nah, luar tidak suka. Bukan tidak mari dapur, bukan tak mari dalam bilik. Tapi hak tempat dia tidur apa semua dalam tandas. Dah? Ha, dalam tandas. Sebab apa? Sebab dalam tandas ni dilarang dibelagu, dia dibunyikan zikir dan ayat Quran. Maka seseorang itu dia tak akan duduk lama pada tempat yang dia mendengar perkara yang dia tak suka. Syaitan ni tak suka dengar ayat Quran, tak suka dengar zikir, dengar selawat. Maka di manalah rumah kita tak boleh selawat, tak boleh zikir, tak boleh baca Quran? Dalam tandas. Nah, waktu hidup situ. Jadi bila kita masuk situ, kita tak boleh nak berzikir. Melainkan dalam hati lah, zikir lisan tak boleh. Nak. Jadi dia tak dengar ayat Quran dalam tu, maka suka hidup situ. Nak. Macam orang baik-baik kau, kalau benda-benda yang tak baik bunyi situ, orang baik-baik tak suka nak masuk. Nah, tak cahaya ke tangan ulama ajak masuk disco. Kata tak payah joget masuk, duduk relax kejap je. Nak cakap sikit je. So layan kau orang disco tu, tak mau masuk, pening kepala. Faham? Pasal apa? Pasal dia tak suka dengar. Syaitan juga tak suka dengar Quran. Maka tempat mana tak bunyi Quran, dalam tandas, hidup situ. Nah. Kiah dengan tandas ini, segala tempat-tempat lain yang biasanya berlaku perkara-perkara yang tidak baik, maka sunat kita masuk kaki kiri kok. Nak. Masuk dalam astaka, kaki kiri. Masuk dalam jayung, maiden, kaki kiri. Ingat tu. Nak. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masa duduk cacang depan pintu maiden. Baca kuat gitu. Nampak? Pasal apa? Pasal di dalam itu tempat syaitan. Al-khubusi wal-khaba'is. Khubus syaitan jatang, khaba'is syaitan betina. Nak? Syaitan yang jatang ada. Kau jenis cari awet lah tu. Tak beli barang. Tak, tak kenung, tak kening, tak kenung, naik turun, naik turun, naik turun. Kau betina, tukang cari jatang. Dengan punggung-punggung pusat jelek, tiok angin, macam-macam weseng. Nah, kata Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'i. Bukan kita nak masuk lepak, nak beli barang, nak apa? Baca kuat itu. Nah, biar jaga tanya. Doa dia cik. Doa masuk tempat jin tendang. Tulis saya tak? Faham? Ha, dia nak tulis tak? Ha, tulis ke dia? Masuk pejabat cukai. Hak jenis ambil cukai atau Islam ni kan haram kan? Nah. Nabi SAW kata la yadkhulul jannata sahibu maksin. Jadi masuk dalam syurga kerja memungut cukai. Tak? Ha, kerana orang Islam tak kena cukai, dia kena zakat. Zakat tanaman, zakat biji yang, zakat padi, zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat lembu, zakat kambing. Tak? Zakat fitrah. Banyaknya zakat. Neh, orang kapi, cukai. Neh. Ha, jadi, sebab tu lah kita kita bekoh buat misal. Dan sunat masuk kaki kiri juga melangkah ke pejabat cukai. Nah, itu tak kadang-kadang je dengar. Tulu royak je lah, bukan kita marah, tulu royak. Nah. Masuk dalam tempat-tempat yang tak boleh. Masuk ke pejabat-pejabat orang zalim. Nah, pejabat pemerintah-pemerintah yang melakukan maksiat dan kezaliman. Dan kata haram gi, haram gi itu saja-saja nak baik. Nak nak duduk saja-saja, tak boleh. Dia kata boleh pergi darurah.
nak pergi ambil waisam. Ha, boleh. Ha, boleh. Pasal ada orang susah, orang miskin, nak, orang fakir. Ha, siapa kat jabat tu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lakah kaki kiri tu. Neh, ni bukan kita kata, adalah kitab-kitab rekoh. Nampak? Ha. Kalau menteri, kalau raja, kalau pemerintah yang adil, lakah kaki kanan. Sebab apa? Sebab dia orang berkat. Dia jadi menteri besar, dia jadi esko, dia jadi perdana menteri, hak nak turun dah. Neh, dia adil kepada rakyat. Nabi sebut dulu sekali dalam 7 golongan yang dapat naungan aras di hari kiamat. Tak? Tak sebut lagi orang lain. Mujahidin tak sebut lagi. Tak? Haa, orang tasawuf tak sebut lagi yang menangis malam-malam. Sebut imamun adilum. Nombor 1. Neh? Haa. Batu sunat. Kata imam. Nawawi rahimahullahu ta'ala cium tangan raja menteri yang adil. Sunat cium tangan adil. Kerana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada ulama, ada maknanya orang cium tangan dia, dan ulama-ulama tidak tegur. Zaman ni zaman adil. Nah, jadi ulama tak takut tegur Umar bin Abdul Aziz. Dah. Ha, jadi bila ulama-ulama diam, mana tak salah tu. Dah. Ha, kalau pemerintah yang zalim, jangan cium tangan dia. Baik cium tai ayam muna. Faham? Ha, dia gitu. Tak boleh kan? Khabar dah kan? Bangun tak boleh dah. Jika kita baca kitab Hiyang Ulumuddin, orang zalim siapa lagi kat sepak kita, tak boleh bangun. Kita tak boleh bangun. Bangun orang. Melainkan kita takut fitnah. Ha, tu lain lah. Nak, bangun tu mana hormat? Tak boleh. Hormat kau ni. Nak, man tawadu'a li ghaniyyin zalimin zahaba sulusu dini. Barang siapa yang merendahkan diri hormat. Man tawadu'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusu dini. Barang siapa yang rendah diri kepada orang besar yang baik kerana kayanya. Nak, bukan kerana baik dia, kita hormat kerana dia kaya. Maka agama kita hilang 2/3. Tanya Imam Ghazali, fa kaifa bi ghaniyyin zalimin? Maka betapa lagi yang tinggal agama kita kalau kita merendahkan diri bagi orang kaya yang jahat. Nak, la dinalah, tiada lagi tinggal agama baginya. Tak ada. Kalau tandas senanglah, kita buka pintu tandas, lakuh kaki kiri. Kalau benda tempat tu kita memang tandas, bukan tandas atau tempat yang disediakan untuk kucing berok, kena macam tengah padang. Neh, nak pergi Kuala Lumpur, nak sakit perut. Siapa dia kata abang kat rok kemuting banyak. Nak, mana ada tandas. Pergi dulu berjalan, siapa kat tempat yang dia nak duduk situ buang air. Hak last kali langkah tu, langkah kiri. Nak, katakan sini kita nak berok kucing. Nak, start sini ni, kita langkah kaki kiri duduk. Sunat juga gitu, ambil kira kau dulu, ambil kira belaka. Dah. Atau tempat lapang macam tengah padang ni juga. Neh, patah. Neh. Ha, mana ada tandas? Hanya ni berok patah. Nak. Ha. Berok patah. Siapa kat tempat nak berok, nak buang air besar tu, sampaikan tubuh badan kita dengan langkahan terakhir tu kaki kiri. Nak. Ha, ini Syekh Ramli sebut dalam kitab dia ni hanya. Nampak? Ha. Dia tak kata patah lah, dia kata tempat lapang. Dia ni tak ada dah berok patah. Dulu pernah. Nah, tapi ada lagi. Spesies terakhir ni. Nah. Nampak? Ha, padahal jambang ada dah. Dah. Ha. Dah hukumnya ke mana? Hukumnya kena tengok cara dia berok tu. Kalau mendedahkan aurat, haram. Ha, tapi yang banyak kan dedah aurat. Dia pakai kain tutup kepala dia. Dia pakai kain tutup gitu. Bawah terbuka. Nampak? Ha, open air bawah 6 plak. Nampak? Ha. Berat nanang tu. Neh. Ha. Orang putih seperang daripada letak kerengkong. Nampak? Dia jauh tak apa putih nampak. Neh. Ha. Dia suruh laki dia seperang pula. Laki dia, oh, turtle.
tak? Piu blimbing. Berat main berok patah. Jadi malu kau ni, ya, yang ambil gambar tunjuk. Nampak? Ha, awak balik Eropah apa semua, dia kata ni lah Terengganu. Ha, ni menjadi adat harian orang Terengganu. Itu ne, telur tepi patah. Berat nanang kita. Tak? Ha, kan ni 2-3 orang eh. Tak? Ha, kacau wala kau. Neh, jauh memang nak tak tahu. Neh, ha. Di dekat baru nampak. Di mangung tu baru nampak muka. Tak? JKK. Oh, aduh. Ada mari. Neh, lama tak tengok. Kak setengah tahun kau. Dah mari. Neh, bangun kau sekian nak tengok. Neh. Allah rindunya. Neh. Ha, Allah. Sedap lalu rasa yang lain ni. Neh. Ha, lama tak tengok. Neh. Ha. Bagus, 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 bagus. Neh. Ha. Yang kedua, jangan berkata-kata semasa dalam tandas. Jadi kalau nak berok patah tadi, haram buka aurat. Kena tutup aurat. Kemudian pula kena gali. Kena najis dia tu. Nampak? Boleh mengotorkan orang. Pada laluan patah ni laluan orang. Nah, melainkan tempat dia berok tu tak wajib gali, bukan laluan orang, laluan hutang. Orang lalu situ, rimah je lah. Tak apa, rimah. Dah. Laluan orang tak boleh. Walaupun laluan tu jarang dilalui, tapi laluan orang, orang masuk cari watang lalu kat tu. Tak boleh juga. Neh. Ha, patah memang kat orang lalu kat orang jogging. Neh. Bagi jemaah kawan tu turun kasut Adidas baru beli kemarin, 400. Nampak putih lepuk, balik kuning hanya Adidas. Bini dia kata, "Mana tukar kali bang?" Neh. Ha, bang telur penyu. Jadi haram dia juga arak, kemudian kena gali, kena kambuh. Pasal najis kita. Neh. Yang kedua, jangan berkata semasa dalam tandas. Hak ni jelas. Hukumnya haram. Menurut pandangan jumhur ulama, haram. Sabda Nabi SAW yang maksudnya Allah Ta'ala murka ke atas dua orang laki-laki yang pergi buang air keduanya lalu berkata-kata. Maknanya bercakap. Sembang. Dia pergi berok dua orang dalam gok. Sembang. Atau dalam tanda. Orang ni duduk lening. Orang ni duduk lening. Nak, duduk cakap. Neh, lambat lagi berhenti. Payah kok. Tak amat dah rasa tapi payah berhenti. Neh, no. Berhenti lah dengar-dengar. Cik orang tengok. Belah-belah berok. Politik kau cakap. Neh. Tembang regel no belah berok dua orang. Tu big, tu imam ke tu bila? Boleh ada. Kau surah ni lah, surah lain. Neh, jawab gitu, Haji. Neh. Jangan. Melainkan darurah. Neh, darurah lain. Jangan cakap. Neh, patut kau tak beri salam kau dalam tanah. Neh, dalam tanah saya beri salam. Tak, ni tengah berok kecil tu nak jawab salam kau ni. Tengah berok kecil tu nak sebut nama Allah As-Salam min Asma'illah daripada nama-nama Allah. Tak? Ha. Ada orang tak kira dalam tanah-tanah beri salam. Nak, dia mari surat. Berita mana Haji Mak? Haji Mak adalah yang bang. Berok. Faham? Oh, kalau orang cerdik tunggu setelah situ dah. Pergi kat tanah. Panggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahasa tu. Pemilik projek lah yang gaduh. Ha? Nampak? Dalam ni jangan dalam. Haji Mak kau. Neh. Jangan sembang lah. Neh, cakap ni telefon pala tandas malam ni ada. Nak, kalau kita dalam tandas tu dak berok kecil tak apa lagi. Dia tak boleh masa berok kecil. Sedang berok, sedang cimpang lah. Kalau kita masuk dalam tandas tu, kita dak berok kecil, kita jemur baju, kita rendang baju kat tengah dalam tandas, kita ada baju dak. Kita duduk rendang baju. Kita ada handset, kita jawab tak apa. Nah, ataupun kita masuk dalam jambang tu, bukan kita berok, kita beki. Nah, ada papa-papa macam cabung, kita duduk tukur, duduk gaji. Tapi dalam jambang, tu boleh cakap. Yang tak boleh ni sambil berok, sambil kecil. Faham lah? Neh? Yang kedua, memakai alas kaki. Sunat pakai sepatu. Beli selipar saya letak kat tandas. Payuh apa? Nak macam kat tanda-tanda. Biasa tanda-tanda masjid kan dia buat selipar tak?
Neh, tapi dah lama hilang. Hilang kita pasal tak ada jaga tak. Neh. Ha. Rumah kita lagi mudah. Sebab apa? Lebih membawa kepada kebersihan. Betul dah kita boleh basuh kaki, tapi kalau pakai selipar lebih baik. Neh. Ha, lebih baik. Nak pakai selipar. Cari selipar hak selesa. Nah, jenis lah tandas kita. Hak mana kita selesa, ha, siap selipar tu. Neh. Ha. Hendaklah jauh dari orang lalu. Ha, jangan kat orang lalu. Pasal apa? Pasal orang tengok kita. Nampak aurat dan sebagainya. Neh. Ha. Jangan buang pada air tenang. Jangan buang air pada air tenang. Air tenang ni dua sebab. Yang pertama, bila air tenang, umpamanya tasik, kita pergi kecing situ, maka air kecing kita tak lari, duduk situ, duduk main atas tu. Ya. Air tak gerak macam air dalam paya, air dalam tasik yang tenang lah. Bila orang lain mari, umpamanya tak dahaga musapir, dia pun cebok minum air. Ha, warna masing air sini. Dah, ha, baik cing kita saja korang. Nah, ha, saat ni. Atau orang turun mandi. Kat orang mandi tu, tenang, pergi kecing lah telaga. Nah, umpamanya. Orang pun berendam situ. Habis, bedang habis, tubuh-tubuh. Nah, ha, tu yang pertama. Yang kedua, sebab katanya sahabat Nabi SAW, Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, jin suka duduk kat air yang tidak mengalir. Katakan air tu air macam air, air sungai lah. Serik je. Lepas tu ada kat di konar tu, kat di lekok sikit, celah tu tak geruk air. Nampak? Nah. Ha, jangan kecing situ. Dah? Ha, yang pertama sebab tadilah, air kecing kita tak lari, kena najis tu korang. Yang kedua, jin suka duduk situ. Kalau jin Islam, jin baik, jin soleh, jin warak, dia tak balas dendam. Tapi kita khianat sama saudara. Nak? Ha, kediaman orang. Berakhir duduk situ. Dah? Kalau jin jahat, dia balah kita. Nak? Ha, balik kok batu. Nah, jadi susah pula kita. Nak? Ha, ini buat lah. Tak jahat, jin kapit. Nak? Ha, nak rumah orang pergi kecing. Jangan buang air pada lubang tanah. Ha. Sebab apa? Sebab di lubang tanah itu tempat tinggal haiwan. Nah? Haiwan ni dia ada dua. Yang pertama, haiwan muhtaram. Yang dihormati syarak, jenis dok ketik orang. Contohnya karung. Nah, karung hidup dalam lubang. Karung ni datang baik. Tak ada lagi masuk hospital ketik karung. Nah. Ha. Tak usah kata nak ketik, tengok kita mari dekat lagi ada. Karung ni kita boleh pergi 20 kaki. Nak kita rapat kek lagi ada masuk lubang. Malah layang muka kita, muka pok bong. Tak. Ha, gih nak cari karung kau padang. Jauh hidup molek. Nak. Tinggi dekat cuk masuk dulu. Alah layang mari dah pok ni tu. Nak. Baik apa cara? Nusuk itu. Dah kalau kita pergi kecil dalam lubang. Nak dah nyanyi dia dah lemah habis anak nak bini dia. Nak berjeruk. Nak. Ha. Air hujan lain. Tak kata ni najis. Nah. Ha. Lepas tu jangan kecil dalam lubang, ada orang ada berhenti kecil tanah. Nak kecing kalau larok ke apa semua, dia kecing dalam kecing tu tengok ada lubang. Oh ada lubang, dia pun pedal dia masuk. Tak berat danang, tak ada kerja ke apa. Nah, ha, orang tengok dulu. Nabi ajar kalau nak kecing tengok dulu kalau ada lubang tanah. Ha, ha. Jangan we masuk dalam lubang tanah, takut kena takdilah binatang-binatang yang binatang yang baik-baik. Tak? Ha, jadi binatang muhtarong ni dia hormati syarak. Ghairul muhtarong lain. Benda yang tidak dihormat syarak, benda yang sunat bunuh, macam kala jeking, macam penyengat. Tak? Ha, macam gula. Deh, ha, lipang. Hak jenis menyusahkan orang, menyakitkan orang. Anjing, anjing ganas, anjing gila. Hak tu tidak muhtarong. Neh. Ha. Nabi binatang awak kira. Tak usah kata orang. Nak? Ha. Ro'i sangat. Jadi rahmatan lil alamin. Nabi kita. Nak? Kasih sayang dia meratai sekalian alam. Nabi bila dikomat semayang, Nabi ambil serbang.
nak sembahyang. Neh, kain sekebang Nabi duduk atas latar masjid. Neh. Bila nak angkat, tengok kucing tidur atas sekebang. Nabi tak ambil sekebang. Sebab kalau dia tarik sekebang, kucing mesti jaga. Jaga dah, dia tak cukup tidur. Semalam dia jaga dah kucing. Faham tak? Ha, katakanlah. Nah, padahal dia guna akak kucing. Tidur mula tak? Boleh tidur mula. Akak molek bus sebelah. Boleh? Tapi tak bergerak. Nah, tak bergerak juga. Jadi tak akan sekebang gitu. Kalau tarik beraluh, kucing takkan boleh tarik beraluh. Nah, mesti gerak-gerak. Mesti jaga kucing. Nah, ha, jadi nak kabar maknanya rahmatnya kepada binatang, pada makhluk, siapa tak akan sekebang. Padahal sekebang ni Nabi kasih ingat. Tak? Haa. Kita kucing mari minta makanan dapur, sepak keluling kucing ni. Sepak, katok dengan kayu, pelakong lah. Bukan dia minta kereta kacir, suti. Nah, minta nasi yang maring. Bukan hari ni. Nasi maring tak apa dah. Nah, jiwa yang panah. Oh, something. Something itu. Nah, burung tengah main budak-budak. Dia beli lepas. Burung ciuk. Anak burung ciuk. Ini takak dia budak-budak. Tak? Mu pegang, aku pegang, mu pegang, aku pegang. Tak dia nak terbang. Nabi beli. Nabi bayar. Nabi bayar. Serah ke Nabi, Nabi pun lepas. Tak? Ini tak suka kurung. Sebab tu kalau nak beli burung, jangan kurung tepat sepik. Sarang dia biar dia boleh terbang. Nampak? Masa kita nak berlawan, nak berlawan lagu suara sedap tu, tak apa, buatlah tepat speed tak? Takkan awak naik go besar tak tu? Nah, ni sekarang cek tak apa awak naik. Tapi bila awak turun, simpan rumah, buat tepat besar. Biar dia boleh terbang. Nah, sebab contohnya Nabi nak ni dah, burung ni tak boleh terbang, mu pakat pegang, mu pakat pegang. Nabi beli bina, burung tu, udak-udak, bila beli, baru nyuri. Boleh piti, seruh burung Nabi, Nabi pun lepas. Maksudnya nak suruh terbang. Tuhan cipta dia suruh terbang. Tak? Bukan suruh duduk gelepoh lah tu. Jadi kalau di dalam lubang itu binatang yang jahat. Binatang jahat, ular, ular tanah, ular kapok, ular apa. Tak? Kala je king, kita king dalam tu. Itu big take kita. Binasa pula kita. Tak? Yang ketujuh, jangan buang besar, jangan buang air di tempat awam. Neh, tempat awam ni tempat orang duduk sembang contoh ah. Umpamanya atas gerai, dia pergi berok bawah gerai. Gerai tu orang duduk petang-petang berehat tak. Mentari garik, berehat sembang-sembang. Umpamanya pagi-pagi orang duduk situ tunggu bah. Neh, ataupun duduk, tunggu orang jual ikan siapa apa semua duduk sembang berehat atas gerai. Dia pergi berok situ. Busuk kohong situ. Dah hukumnya haram, bukan makruh, haram. Neh, melainkan tempat orang duduk tu tempat orang buat derhaka pada Allah, sunat berok. Neh, orang diri petah, orang nak joget malam esok. Dah ada konsert malam esok, danduk buat mari dia Kuala Lumpur. Hak nyanyi hak haram ah. Kita pergi berok situ tujuan supaya tak jadi dia konsert malam esok boleh pahala. Nah, memang tak jadi punya. Neh, orang nak joget kita pergi suti surai. Pergi 18 buah bah mana ni pergi. Nah, bawa air sebocong seorang, berok situ. Nah, esok memang keluar dalam radio. Nah, persembahan konsert malam ini di Pantai Batu Buruk dibatalkan kerana ada kesilapan teknikal. dia gitu. Tempat orang belaga ayam, belaga kubah, belaga ikan sekilah, hak taruh judi. Kita pergi kecing berok saja, jadi hati pengen jadi busuk, tak jadi. Orang nak buat maksiat, boleh pahala. Neh, arah dulu dia beraluh. Neh. Pak Amedang. Pak Amedang. Maidang kan awak siap. Tak boleh. Nampak? Lara. Dia tak semua lara tu maksiat. Nak? Lara. Dia ada lara tu maksiat. Lara. Tak ingat ke semayang bang duk erik porong. Ha, tu maksiat. Lara. Lepas dah alik rumah duk ngai. Ha. Lagu gitu. Tapi bukan maksiat. Semayang, semayang kat ngai tu. Faham? Lagu duk main dang. Tak? Pamanya. Neh, mana buang masa baik duk wirik, duk zikir. Tak, duk main dang. Bagi pakuatan. Loho, wik mayang stok, mari main pula. Lagu kat tu. Tapi lagu tu tak maksiat. Faham tak? Hak tu gugur muru'ah dia panggil. Maruah jatuh.
nak ha neh maruah iaitu, tapi tak masuk perkara mungkar. Hak kata tadi benda mungkar dengan ijmak, hak kata kecil berak tadi boleh pahala. Mungkar dengan ijmak. Kalau mungkar tu tidak maksiat haram tu tidak ijmak tak boleh. Umpama tempat orang main catur. Pak ni pagi-pagi tang orang main catur mu. Ha, main catur khilaf ulama tidak ijmak. Jumhur ulama kata haram, mazhab Syafi'i kata makruh eh. Bukan maksiat. Maka kalau kita kecil berak situ haram. Nampak? Batulah wa nahyu anil munkar mani al munkaru bi ijma'i indal ulama. Kata nahi munkar ni benda munkar yang benda tu memang munkar dengan ijma' ulama. Ah ha, waktu kita nak amal maknanya munkar kena ada ilmu kau. Faham? Ha, nak ajak orang nak suruh orang buat kalau benda khilaf tu kena kita pandai. Benda munkar yang tidak ada ijma'. Macam judi tak ada khilaf. Haram belaka mazhab mana-mana pun. Nak belaga ayam, pak orang puja nombor ekor. Ha tu lain. Nak. Ha. Hendaklah membaca doa yang ke-8. Doa masuk, doa keluar tanda. Doa masuk tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhan kau, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada segala kotoran-kotoran dan yang keji-keji. Ha. Setengahnya ulama tafsir dengan syaitan-syaitan yang jahat. Nah, dua-dua tafsiran tu boleh pakai belaka. Neh, kerana itu adalah tafsiran daripada ulama-ulama muktabar belaka. Nah. Ha. Baca di luar tandas, jangan baca di dalam. Neh, ha, jangan baca di dalam. Melainkan bilik air. Bilik air boleh baca di dalam. Caranya bilik air tu bukan tempat kita kecil. Neh, bilik air tu tempat kita basuh baju. Basuh baju, rendam baju, tempat mandi. Kecil dalam sebelah jambang. Ha, jambang tak boleh. Bilik air boleh lagi, kata setengah ulama. Tak. Tapi kalau dalam bilik air tu kita kecil juga atau bilik air sekali dengan jambang, di pintu bilik air tu mula kita baca. Bila baca gitu barulah kita melangkah masuk. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Neh. Ha. Bila keluar dengan kaki kanan dulu. Neh, kerana rumah kita lebih baik daripada tandas. Kaki kanan. Sampai di luar baru kata alhamdulillah ghufranaka. Neh, alhamdulillah ghufranaka. Neh. Ha. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni adza wa 'afani. Segala puji-pujian itu milik Allah yang telah menghilangkan daripada aku sakit-sakit, kotoran, kumang-kumang dan sebagainya. Nak. Ha, itu kompleksnya ciptaan Allah Ta'ala, tak ada tandingan. Allah buat dalam perut kita masuk air, dia boleh jadi macam-macam. Air itu Tuhan pinda, Tuhan tukar, Tuhan proses dengan segala alat yang ada dalam perut kita. Ada pankreas, ada usus besar, ada usus kecil, ada perut. Nak. Ada kimia tu, kimia ni, tindak balas kita ni, semua Tuhan rekul lah ke. Bukan kementerian kesihatan ubuh. Nak. Ha, daripada air putih jadi air kuning, air kecil. Air air hitam minum. Hitam beletung air kopi. Neh? Ha, di mak minum tak kopi. Kopi apa? Jaklah ni kopi hak ni, kopi Jatang, Pasok Bumi ke kopi Tok Guru. Ha. Ha. Hitam beletung air kopi eh? Kopi biasa. Ha, hitam tak? Ha, tu baik air kecil putih. Ha, dah curuh kan? Ha? Dah pahana hitam? Ha. Mana ketahu? Tak ramuk jawab. Apa kuana? Allah punya kuasa. Nah, ha, kita ubah dengan segi nama-nama sains, nama-nama kesihatan. Asal Allah tanda. Wallahu khalaqakum situ. Dia duduk. Allah yang menciptakan kamu, bukan secara maknanya zahir ni saja, hak batin ni pula. Nak, segala perkara mak nenek dalam perut kita tu, hak tapis minuman, berjadi air kecil, ada jadi tenaga, ada jadi darah. Nak, ada jadi dia ambil gula, hak ni ambil garam saja, hak ni ambil gula separuh, buang balik gula, macam-macam pesen jadi daripada air tu. Nak, jadi air kecil. Nak, ha, ni jadi najis. Neh, daripada makanan tapis pula. Ha, ni jadi darah, ni jadi susu, ni jadi air mani, ni jadi tenaga. Nah, ha, ni jadi lendir, jadi daging, jadi najis. Ha. Neh, lepas tu kita kena kata alhamdulillah.
segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit, wa'afani, dan yang telah mensehatkan aku. Apa makna afiat? Afiat itu sembuh. Nah, minyak afiat, minyak sembuh, minyak molek, nah, minyak sehat. Ha. Ghufranaka apa pula? Ghufranaka. As'alu ghufranaka. Aku mohon keampunanmu. Nabi suruh kata ghufranaka. Keluar pada tanda kita dah acil, dah. Dah acil mana pun. Tu big bodoh gitu. 18 tahun dengar dah acil. Ghufranaka. Mana aku mohon keampunanmu wahai Allah kerana tadi 10 minit aku duduk dalam tanda, aku tak dapat menyebut namamu pada lidahku. Nah. Ha, neh. Nanti minta apung. Kemudian berwuduk. Habis dah adab-adab buang air. Berwuduk pula. Wuduk menurut hukum artinya membersihkan anggota wuduk untuk menghilangkan hadas kecil. Dengan menggunakan air wuduk merupakan syarat sahnya solat. Oleh sebab itu diharuskan wuduk dengan baik dan benar. Baik. Termasuk pula bab wuduk. Baca dengan waw baris hadapan. Baca dengan dammah. Neh. Ha. Wudu'un. Kalau waduk mana air. Nak awak ambil air semayang. Kita ambil air sebeledi, kita timba. Umpama lah. Nak awak pergi ambil wuduk. Ha, air tu dipanggil waduk. Waduk dipanggil. Neh. Baris datah wak. Perbuatan kita basuh muka, basuh kaki, kita panggil wuduk. Nampak? Ha. Jadi, membersihkan anggota wuduk untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi tidak syarat dan tidak mesti. Tak mesti bila kita ambil wuduk nak hilangkan hadas. Ada kalanya kita ambil wuduk, kita tak berhadas pun. Seperti kita semayang dalam maghrib tadi ada wuduk dan tak batal lagi. Sekali semayang isyak, kita keluar daripada surau, kita ambil wuduk pula. Ambil wuduk pula kayak gini, tak batal lagi. Bukan nak menghilangkan hadas. Nak. Ha. Sunat. Itiba'u sunnah. Mengikut sunnah Nabi SAW. Al-wudu'u al-wudu'i nurun. Dua kali wuduk tak batal lagi adalah cahaya. Dengan syarat, kita telah melakukan sekurang-kurangnya satu kali semayang. Tak boleh kita wuduk, tak semayang. Ambil wuduk saja. Pah wuduk. Nak cari pahala banyak. Nabi dah buat gitu jadi bid'ah. Rasulullah kata bila kita tak batal lagi semayang, kita semayang dah. Maghrib, nak semayang isyak, ambil pula wuduk. Itu panggil wuduk dua kali tanpa batal. Tu yang disuruh syarak. Bukan selepas ambil wuduk masuk. Lepas ambil wuduk masuk pula. Tanda. Nah, tak jadi gitu. Dan menurut setengah ulama', wuduk orang yang sememangnya tak boleh mengangkat hadas kerana dia masih lagi berhadas. Kerana menurut setengah ulama, orang yang junub, perempuan yang haid, dia ambil wuduk tak boleh sembahyang. Terkakak dah hadas. Tak terkakaklah, dia haid tak suci lagi. Tapi dia ambil wuduk bukan nak angkat hadas, dia ambil wuduk kerana mengikut sunnah nak tidur. Menurut pandangan setengah ulama, tak boleh. Neh. Wuduk nak tidur. Kan sunat kita nak tidur ambil wuduk. Nak sunat ambil wuduk nak. Ha, kita basuh kaki ke Melayu? Sunat basuh kaki. Sunnah Nabi sunat ambil wuduk. Melayu sunat basuh kaki. Nak. Ha, muka poreng. Tak basuh. Nak. Ha, dalam Islam bukan basuh kaki je. Muka, tangan, kepala dan kaki. Dia panggil wuduk. Jadi kalau yang jenis tak kering lagi darah haid, darah nipah, dia ambil wuduk, jangan niat angkat hadas. Niat itibak saja ambil wuduk ni, niat ikut sunnah, iaitu nak tidur saja dan tidak boleh buat apa-apa pun dengan wuduk dia. Nak semayang tak boleh kerana dia berhadap so lagi, haid tak kering lagi. Nak pegang Quran, nak baca Quran, nak duduk dalam masjid tak boleh belaka. Dah tujuan apa? Ambil pahala sunat wuduk ketika nak tidur menurut pandangan setengah ulama. Dah. Ha. Haji mak, neh, nak tidur ambil wuduk. Ha, malah kita nak tidur sejuk ambil wuduk pula malah. Neh, basah-basah jeruk itu. Jangan tidur lalu lepas ambil wuduk nak tidur tu. Dah basah-basah tu lagi, wirid dulu sebetul. Ambil tasbih kayu kokar, pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 tidur. Nak, ha gitu. Ha.
Dan wuduk ini tidak batal. Dan tetapi tidak boleh sembahyang. Ada tak wuduk tak batal, tak boleh sembahyang. Jimat, di mana? Contoh. Wuduk tak batal. Wuduk tak batal tapi nak sembahyang tak boleh. Kat mana? Kita ambil wuduk. Tak batal tak boleh sembahyang. Boleh eh. Nak. Wuduk lah ni yang wuduk nak tidur ni. Wuduk kita nak tidur, kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk boleh sembahyang tak? Boleh tak sembahyang dah kita lepas ambil wuduk? Bapa dah boleh pulak ambil wuduk. Berat nanang. Kita dah tak, kita pergi ambil wuduk nak tidur. Nah, bila kita pergi ambil wuduk, kita sembahyang boleh ya? Kalau kita nak sembahyang, tapi kita tak mau sembahyang, nak tidur. Bila kita nak tidur, setuh dengan kaki isteri batal tak wuduk. Nanti dulu, bukan ada besar ni, ada besar ada dah. Ni tukar bimbo kali dah. Neh, bukan apa-apa haid tadi. Ni kita ni hak dah ada besar ni. Nah, jimat kita buat jimat. Jimat dah ada besar dah ni. Nah, ke ada besar. Ha? Tu kata jolok sikit je, nak tahu tu je. Nah. Jadi hero ni kalau kita kata dok marah sangat ah. Saya tak kata nak tengok Haji Mak, nak suruh ngaku gitu je. Nah. Tak, orang tengok orang kata dok Haji Mak dak. Mana tahu dok. Nah, dia kata gitu, jangan tengok kulit. Don't judge the book by the cover. Josbu kata ke tak kena. Betul tak? Betul tak. Mana tengok nak tengok, jangan tengok kulit buku. Kulit jamin jangan kata isi sedap. Tak? Gitulah. Saya percaya je mak. Neh. Baik, kita bukan hadah besar. Saja-saja nak tidur pergi ambil wuduk. Nak ambil wuduk, kita pun naik atas katil setuh isteri. Yang sebenarnya tak batal. Wuduk nak semayang batal. Tak batal apa? Perbuatan kita ambil wuduk tu, selapa cerah kita dapat pahala ambil wuduk, kita tidur malam tu. Faham? Takut tak faham? Bukan kata tak batal tu, tak batal wuduk boleh buat semayang. Batal dah. Nak? Pasal setuh, tapi dikira tidak batal. Pasal apa? Nak kira pahala kita ikut sunnah tu, kita wuduk, tujuan nak tidur. Bila kita naik, setuh dengan rapang kita, kulit, tak? Tak batal. Neh, melainkan sahaja, sengaja. Neh. Jadi kalau tidak dah leh pahala. Dah batal. Dia ambil wuduk nak tidur, naik tak kata setuh pula mesti. Tuh lah dah. Turun pula wuduk. Dah. Kita pergi ambil wuduk, naik atas katil nak tidur dengan bini kita, setuh pula. Abang khabar dah kan, kaki boleh nun sikit. Tak ketih sama ni ya. Abang ambil wuduk dah kan tadi. Nak, dah bini kita tengah tidur. Bunyi. Nak, jadi rohak dah kita rohak. Dua kali turun dia ambil wuduk. Nak, lalang kuat naik yang ketiga, setuh pula. Nak, dah bini kita mana ketahu kita ada wuduk. Dia paling setuh. Dah kita bodoh ibu. Tak batal dah sekali ambil wuduk ke. Tak batal dah setuh isteri, tapi tak batal tu pahala wuduk. Siapa kecerah, tak batalnya, maknanya hadas berlaku. Tu saja. Jadi faham baik. Nah, jadi sekali kita naik atas katil, tersentuh sendiri kita, tak payah tu ambil wuduk dah. Kita dapat dah pahala wuduk nak tidur, sampai kecerah. Macam hak bodoh dia, buat tiga kali dia ambil wuduk. Yang kepak, setuh pula, nyetang playwood tu tengah. Takut setuh bini. Bini kejut tengah walang, mana playwood ni pula tengah ni. Nah, macam-macam ada. Nah. Haji Mak. Baik. Itu dia. Menggunakan air wuduk. Guna air wuduk lah. Merupakan syarat sahnya salat. Tak ada wuduk tak sah. Walaupun kadang-kadang kita tak ada wuduk boleh pahala. Kerana kadang-kadang kita ada wuduk semayang tak boleh pahala. Orang ada wuduk. Comel. Dengan bakar jubah. Dengan serban. Dengan sugi. Dengan celok mata. Nak? Sembahyang. Bersih. Dengan tertib. Terni. Fatihah macam sudah baca. Rokok 15 minit. Sujud sejam setengah.
tak boleh pahala. Sebab apa? Riak. Tak boleh pahala kuat ni. Nak? Ha, kalau riak, menunjuk-nunjuk. Hak ni pula tak ingat. Tak ingat sungguh. Dia ingat ke maknanya tadi garik tadi tak batal lagi. Nak? Padahal dia ketuk dah ni tapi tak ingat. Ketuk. Dia ni tak ingat. Ketuk dah ni belum isa. Pacoh lata-lata. Faham tak? Dua keping cabut wapang lata. Tapi tak ingat. Nyegi takbir kot semayang isa. Ada wuduk tak? Tak ada wuduk. Sah tak semayang? Sah. Dah. Sah kot mana? Tu ketua murid tu. Pelajar tu baik tu. Kalau lain saya cakap sah. Neh. Dah sah. Dah pahala. Pahala boleh. Siapa kemati dia tak kodoh semayang tu. Pasal dia memang ingat ke ada wuduk. Faham tak? Pahala dia boleh. Haa tu lah. Jadi tak betul sama dah. Banyak tak betul dah jawapan. Haa. Orang kata dah jadilah junuk. Neh. Haa. Oleh sebab itu diharuskan wuduk dengan baik dan benar. Wuduk molek. Wuduk tu biar comel lah. Neh. Ah, biar comel. Wuduk comel ni dia banyak sangat fadilat kita dapat. Bukan terkat hadas saja pahala berlipat ganda. Sebab tu banyak sangat dalam hadis Nabi pesan kita, naman tawaddaa wa ahsana wudu'ahu. Ah, jangan lupa. Barang siapa yang mengambil wuduk wa ahsana wudu'ahu, dia mencamekan wuduknya. Padahal man tawaddaa badan dah. Siapa yang mengambil wuduk, ah tu wuduk biasa macam kita. Wa ahsana wudu'ahu, dia mengindah, mencamekan. Ha. Mengindahkan akan wuduknya. Mana buat molek dengan baca doanya, dengan tiga kalinya, dengan ratanya, dengan ghurah muhajjalunya, cukup lekat dengan doanya, tu panggil comek. Nak. Ha, barulah dapat kelebihan-kelebihan. Nak yang berlipat kali ganda. Neh, biar comel. Ha. Yang kedua, fardu wudu 6 perkara. Wallahu a'lam. Kita ada 2 3 keping soalan malam ni. Neh. Ha. Batuk pula. Ha. Soalan yang pertama. Dalam soal memilih jodoh, Islam menyarankan umatnya agar mencari yang beriman. Bagaimana pula ustaz jika kita memilih yang kurang beriman? Dengan niat kita untuk membimbingnya. Saya percaya calon tersebut mampu memenuhi ajaran, menuruti ajaran agama yang akan saya berikan. Namun parent saya, wujudak passion. Saya tidak bersetuju dengan cadangan saya dengan alasan orang jauh dan kurang didikan agama. Baik. Dia ni nak cari isteri tapi dia nak cari yang maknanya pilihan dia ni yang kurang beragama. Nah, tapi keluarga tak setuju. Lagu mana? Dia ambil asalnya hak Nabi perintah, maknanya carilah yang beragama. Itu hak asal. Nabi sebut dalam hadis yang biasa sangat kita dengar lah. Tungkahul mar'atu di arma. Gadis-gadis, perempuan-perempuan wanita ni dikahwini, dinikahi dengan 4 sebab. Golik lah, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Yang pertama li hasabiha. Yang kedua li jamaliha. Nah. Yang ketiga lima lihat. Yang keempat lidi ni hak. Neh. Yang pertama kerana keturunan dia. Ah, apa kahwin pilih dia kerana dia keturunan. Nah, dia keturunan bangsawan, keturunan syarifah. Hak lain tak jadi soal. Neh. Dia keturunan wang, dia keturunan megat, dia keturunan teku. Nampak? Yang kedua li jamaliha kerana comel. Biar hati uduh pun. Biar perangai tak molek pun. Biar naik motosikal pun go puing pun. Nah, tapi comel. Biar kerja sebagai pelakon drama peluk laki orang pun. Tapi dah comel, ada juga orang pilih. Yang ketiga, lima liha kerana harta dia. Nah, biar tak comel pun, tapi kaya. Yang keempat, lidi niha kerana agamanya. Neh, biar hitam pun, tapi warak. Nampak? Nabi kata, fasfas bizaditi, bizatidin, pilih yang ampunya agama. Bukan wajib. Maknanya pilih ni, Nabi suruh pilih perintah sunat. Sunat kamu ambil yang beragama dah. Bukan wajib perintah tu. Neh, kalau perintah wajib, dosa orang nikah yang perempuan-perempuan yang hak sosial apa semua. Dosa dia nikah.
Nak. Sunat sahaja. Jadi kalau kita kahwin perempuan yang kurang beragama dengan tujuan pula nak didik dia, ini adalah satu maknanya jihad dalam Islam yang sangat dipuji oleh syarak. Nah, nah, asalnya al-khabisat lil-khabisin wal-khabisun lil-khabisat. Perempuan yang perangai huduh, jodohnya laki-laki tak pakai rawat. Laki-laki hok jeng kreng. Ha, lah jodohnya perempuan hok jeng jeng stewong. Faham tak? Ha. Tapi hok tu hok asal. Kita pilih juga hok pakai luar ketat, hok punggung pui, hok pusat jelek, hok rambut merah, nak didik dia siang ke dia. Tak, maka hukumnya boleh pahala. Allah tak akan sia-siakan. Boleh pahala. Boleh pahala tu bila? Mula-mula kita berniat. Boleh dah pahala besar. Bila kita kahwin dengan dia, dapat pula pahala. Kemudian kita asuh dia pula, ganda lagi pahala. Dan bila dia berjaya dah jadi perempuan solehah, tak berhabisan pahala kita boleh. Ha, tu yang terbaik. Keadaan sekarang, perempuan yang solehah tak ramai. Nah, zaman Nabi ada 200 ekor gagak yang hitam, seekor gagak putih. Ha, gagak putih tu perempuan solehah. Maknanya zaman Nabi 200 ekor, 200 perempuan yang tak solehah, seorang je solehah. Kalau sekarang ni 2000 ada. Mungkin 2000 orang anaknya perempuan, seorang je hak solehah. Nah, ha, zaman kita ni banyak hak tak soleh, tak solehah. Jadi kalau nak cari hak solehah berapa orang? Sekampung ni balik ada seorang. Dia tak nikah orang lain. Nak? Ah, dia gitu. Haji Mak. Neh? Hmm. Mana je best gitu? Neh? Jadi kalau kita nak hak comel, nak hak solehah tu yang terbaik lah. Kaya pula bangsawan, payah nak ada. Nak? Ah, dia panggil perfect. Neh? Ah, hak banyaknya comel tapi tak beragama. Nak? Ngaji yang tinggi, tak ada masuk. Tak beragama tak sama pula. Nabi khabar sunat hak tak berad hak beragama. Kalau hitam nampak putih. Sungguh. Kalau hak agama ni hitam nampak putih. Tengok cerah-cerah jabat agama putih lepu. Tumi'i macam ke kaca. Pang. Ha, labu putih merah nyala. Nak, siap dengar maknanya lesung pipik. Hmm, talak 3, talak 18 ni. Nak. Dah perangai ada oleh. Mulut uduh, hati busuk. Nak, perangai jahat, duduk berdeki. Tak puas hati yang mau ngetuk laki beri. Nak? Ha. Tapi kalau hak hitam, kita nampak putih lalu. Tak cerita kan? Dah perangai baik? Nak? Bak hati dah tengok macam, meh, muka uduh lah, meh. Nak? Hati dah tengok macam, meh, muka uduh. Kau tengok uduh. Dah kita tengok. Kenal? Kita tengok macam, meh. Ada gitu? Orang kata, mana hitam itu nyenok kau? Kita kata, dia nampak putih. Nak? Bukan mata, hati. Batu kalau akhlak baik, nampak putih halu. Nak? Haa, tu nikah kau puan. Hitam kulit. Tak hitam mana? Hitam sikit pada minyak tak. Faham tak? Tapi maknanya pandai cakap kita balik tu, assalamualaikum abang, pipin tangan kita, bubuh buduk meja, silakan makan. Saya minta izin nak makan sama. Tak? Haa, tiung tangan kita, nak pergi kerja, tiung tangan. Tak? Haa, tempat tidur, bubuh molek. Tak? Haa, panggil kita masuk dalam, serba-serbi tanya benda lagi hak kurang. Boh. Nak nikah tiga. Tak apa, tak apa, buat baik. Haa, tu lah. Haa, tu baik dah. Nah, haa, tu baik dah. Haa, barang baik eh. Haa, tu lah. Jadi nampak manis eh. Nampak manis lu. Lama-lama jadi kenang. Tak, jadi kenang. Tengok arti-arti yang cerah. Dia tengok muka dia. Macam BMW ke? Tapi perut pedas. Macam steroom. Ha, ni cerah dia tok lelaki. 60 ribu lah, 30 ribu boleh nafkah. Tak, duk balas ni. Bukan kata huduh-huduh. Tak, tengok orang hulu mana dia cerah. Tak, bini tak comel pun. Tak, tak usah kata macam artis. Macam tapak kaki artis pun tak ada rupa. Tak, boleh lihat dia. Pandai layang. Nah, bila pandai layang. Okey. Ha, dia gitu. Jadi perjuangan kita dapat pahala, kita boleh didik dia jadi baik. Tak? Ha, daripada pakai seluar ketat jadi seluar longgar. Hak jenis pakai jaju, baju tak pakai jaju kurung jadi pakai jurung boleh pahala. Hak tak pakai tudung, pakai tudung. Hak jadi tudung kecil jadi tudung besar. Semua boleh pahala belaka. Tak? Bahkan itulah kita bersabar pula di atas kesusahan kita mendidik dia, tarbiah dia. Satu lagi mujahadah, Tuhan akan beri pahala.
Nak, jangan nak pilih hak solehah saja. Nak, akhirnya jadilah perempuan yang baki hak lain makin teruk, makin teruk, makin teruk. Nak. Ha. Jiran saya membuat sup. Sup pula ni. Meminta saya membuat sup lah dah. Jiran saya meminta saya berapa pula ni? Bertanya, apa hukum mandi wajib? Apabila sedang asyik mandi wajib, tiba-tiba sisa-sisa air mani masih keluar lagi. Dia kata. Tengah mandi wajib, keluar air mani. Agak puang ni. Nah, biasanya dah. Dia kata jiran dia suruh tanya. Kamu tanya. Nampak? Jiran dia buat dah. Nah. Nyamor sama. Kalau kata saya yang tanya pun jadi mana? Bukan orang kenal. Nah, kalau jiran kita tanya sungguh pun tak payah tulis lah jiran. Tak, tulis saya yang tanya. Ada apa tak kenal kau. Nah. Baik, kalau tengah mandi, keluar air mani. Nah, tengah mandi, keluar air mani. Mandi benda tu, mandi junub, mandi wajib. Baik. Biasanya gini, orang lepas daripada jimak. Nah, dia kalau pergi mandi segera. Nah, cepat-cepat. Biasanya kat dia ada baki pula keluar air mani. Bukan air mani dia, air mani suami dia. Ingat malak. Sebab tu lepas pada jimak, orang puan duduk tinggung dulu. Nah, dalam bilik air. Nak mandi lah, katakan nak mandi. Duduk tinggung tu, lepas tu tekan perut. Tekan perut bawah pada pusat air. Jangan tekan perut di atas ni, jadi seeh pula. Nah, tolak 2-3 kali lah ke bawah. Dia mani suami, dia panggil. Nah, kalau lepas mandi dah keluar, dah ayah mandi semula. Batal wuduk sahaja. Nah, kerana dia duduk tepat batin, keluar balik. Nah, gitu. Nah. Kalau dia keluar mani yang kedua tengah mandi ni kerana syok. Kerana syahwat. Umpamanya mandi berduet dengan tu lelaki dia. Nak? Kan sunat mandi berduet. Haji Mak? Nah? Jadi bila mandi tadi jimak dah pukul 8 ni. Pukul 9 mandi pula. Bila mandi dah berduet. Mujiru aku, kujiru mu, gonyoh aku, kujoh mu, terajang aku, terajang mu. Nah, jadi lain macam. Tengah-tengah mandi, keluar mani. Hak tu, hadap besar pula. Hak tu, kerana ada datang syahwat. Faham? Tapi kalau tak ada rasa apa-apa dah, mandi saja. Keluar mandi kalau orang puan, mandi suami dia tadi. Dah? Jadi kalau selesai dah mandi, keluar mandi tu, batal wuduk, mandi tak payah ulang. Tak berlaku hadap besar, berlaku hadap kecil saja, ambil wuduk saja. Dah? Soalan seterusnya. Apa hukum mencukur janggut? Jumhur ulama mengatakan haram. Dah? Kata K, kau yang daif saja mengatakan makruh. Nah, jadi kalau kita ni tidaklah terpaksa, maka simpan janggut. Kalau terpaksa ni mana kerja-kerja anggota keselamatan mana tak boleh taruh janggut tau. Dia gitu. Boleh ke tak kita guna nombor maxi? Kalau tak boleh, buat apa? Jadi menurut apa-apa beberapa orang tutup guru dia kata, nah, kalau nombor maknanya ni asal, maknanya yang dipunyai kebanyakan daripada persennya oleh orang kafir, seboleh-bolehnya ambil lah orang Islam. Nampak? Kerana kalau kita mana ada pilihan seperti ni, kita guna juga maknanya sistem, maknanya telekomunikasi hak ini orang kapi ni, tak sumbangan diberi pada berhala dan seumpamanya. Nah, jadi bertukarlah kepada yang persennya dimiliki oleh orang Islam. Walaupun tak besar tapi banyak daripada tempat lain. Nah, dia gitu. Soalan 3, hukum Cina buta. Cina buta dah apa Cina buta? Nah. Cina buta ni maknanya dia cerai 3 kali dah. Allah kata fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba' hatta tankiha zawjan ghairah. Jikalau kamu telah cerai isteri kamu dulu 2 kali. Sekarang kamu cerai pula, maka tak halal lagi kamu kahwin dengan isteri atau rajuk isteri kamu ini, melainkan isteri kamu ini kahwin dengan suami lain, suami baru. Kahwin saja tak boleh. Kena jimak dengan suami baru, lepas tu cerai pula baru boleh. Nampak? Macam kisah Abdul Rahman tu lah. Nah, seorang perempuan dia mengadu pada Nabi, dia kata suami aku, aku cerai talak 3 dan nikah baru pula. Lepas tu cerai pula. Aku nak nikah dengan suami dulu mana? Nabi kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal muka bodoh, suamimu macam percikai. Suami kedua tu dia nikah, lepas dia talak 3 dia nikah suami kedua. Suami kedua ni dia percikai, faham? Akak itu. Dia kata mati pucuk dalam hati. Percik kain. Ni ujung kain, ujung kain. Cakap ujung kain. Macam lepas. Ting, itu. Understand? Faham tak? Nah, dah faham, bodoh benda kan. Nah, ni, jatuh gitu. Haji Mak, kenapa dia bingung gitu?
Dak takak nambah. Apa ha? Dak apa tu. Neh, faham. Neh. Haji Zul suka. Neh. Jadi dak boleh pasal apa? Suami kedua ni dak boleh, tak ada kemampuan nak jimak tu. Mana suami kedua ni syarat kena jimak dulu. Nampak? Bila jimak cerah baru boleh lah nikah dengan suami dulu. Tu pun lepas habis iddah. Nikah saja dak boleh. Nampak? Tapi kalau pakak kena laknat. Kalau pakak. Pakak kan ni mu nikah dengan bini aku, mu cerai lah. Mulak, mu jimak sekali mu cerai. Aku mu 5,000. Hak jenis ni Cina buta. Nak? Haa, kena setuju lah. Perbuatan tu kena laknat. Kerana Nabi sebut jelas, la'anallahu muhallilah wa muhallalah. Allah Ta'ala melaknat Cina buta. Yang tukang jadi pok sanggup ambil upah tu, dan suami yang tukang suruh. Nampak? Kena laknat. Cuma masalah sah nikah, jumhur ulama, Maliki, Hanafi, Hanbali kata tak sah. Mazhab Syafi'i satu kawan kata sah. Tapi perbuatan kena laknat. Syaratnya jangan ada dalam akad perjanjian nak cerai. Nak? Habis cerita. Itu Cina buta. Soalan seterusnya, dah dalam ni ada hal pula. Jadi hak ni insya-Allah lah minggu depan eh. Ada 4 lagi soalan insya-Allah minggu depan panjang umur wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.